Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengakali agar supaya kaper bodi motor yang sudah pecah seperti ini pecah, agar bisa kuat kembali, bagus kembali apabila kita akan melakukan pengecatan. Sebelum Anda semua melakukan pengecatan di kaper bodi ini, Anda harus membuat ini menjadi rapat kembali dulu, dan supaya ini dalam pengecatan, dalam penempulannya tidak terjadi keretakan lagi, Anda harus mengikat posisi yang pecah ini dengan cara atau trik yang akan saya bagikan. Begini caranya, dan ini yang harus Anda siapkan. Anda harus mempersiapkan staples ini. Staples ini. Nah, dan solder, dan satu buah solder. Ini alat bantu untuk mengerjakannya. Dan cara pengerjaannya seperti ini. Staples ini kita ambil satu persatu. Kita pecah. Ini mungkin Anda bisa lihat karena ini kecil sekali. Nah, kita lihat posisi yang pecah ini, dan Anda ingat memasang staples ini posisinya tidak boleh di luar, tapi harus di belakang. Anda cuma bisa menempelkan, hanya harus menempelkan saja, dan atasnya dipanasin. Nah, ini staples yang sudah nempel dipanasin bagian atasnya pakai solder. Nanti akan tertancap. Di bagian body cover yang pecah ini. Nah, seperti ini. Ini kan mengikat pecahan dari cover ini, dan Anda selesaikan ini sampai pecahan-pecahan yang lainnya dengan posisi yang Anda mau, agar supaya pecahan ini tidak retak kembali apabila nanti Anda lakukan pendempulan. Ini akan menjadi kuat. Mungkin itu yang bisa saya kasih tips supaya cover body motor ini bisa bagus kembali apabila akan dilakukan pengecatan, dan yang retak ini tidak pecah kembali. Selamat mencoba.